السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، kalau boleh saya lanjutkan, saya ingin berpantun seperti anak saya tadi. Jelaskan, saya membaca pantun. 3, 4, 5 tahun ke depan sebenarnya kalian adalah orang-orang yang bisa membahagiakan keluarga kalian, bisa membahagiakan guru-guru kalian, bisa membahagiakan masyarakat kalian, dan bisa membahagiakan bangsa kalian juga. Amin. Selanjutnya, Pak Kadis, dalam pelaksanaan tarian haji, kami mohon kepada para pemegang kebijakan dan seluruh dinas pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat, kita kali sudah menyaksikan bersama betapa indahnya tarian gerasan ini, tarian teatrikal yang telah disampaikan oleh anak-anak kita. Semuanya berbasis kebudayaan, semuanya berbasis kebudayaan yang memang penuh dengan syarat, dengan nilai-nilai yang patut kita acungkan jempol, patut kita lestarikan. Nilai kejujuran, nilai kesopanan, nilai kesantunan, nilai sportivitas. Kita semua menyaksikan tadi bagaimana anak-anak kita sudah menunjukkan kehebatan ke mereka untuk menunjang atau menunjukkan kebudayaan yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Narmada. Oleh karena itu, tidak berlebihan kalau sekiranya saya pribadi selaku khadam, selaku pelayan di sekolah ini, ingin mengharapkan dan secara kedinasan juga berharap kepada para pemegang kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat berkenan, bisa dan mau menjadikan sekolah SMA Negeri 1 Nusa Tenggara Barat ini sebagai sekolah yang berbasis kebudayaan. Kiranya tidak terlalu lama lah, 1 bulan, 2 bulan ke depan, saya berharap kepada Bapak Kabid Kebudayaan untuk segera menentukan kalau sekiranya apa yang kami suguhkan hari ini bisa menggetarkan hati Bapak, bisa meluluhkan perasaan Bapak untuk mengangkat derajat sekolah ini. Mohon jangan terlalu lama, jangan tunggu tahun depan, bulan depan. Buatlah, canangkanlah sekolah kami ini sebagai sekolah yang berbasis kebudayaan. Karena bagaimanapun, Narmada ini penuh dengan kebudayaan. Mau cari apa di sini semua ada. Alhamdulillah, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi, kebudayaan yang bisa kita saksikan hari ini adalah bercikal bakar dari 3 tempat, yaitu pertanian, peternakan, dan satu lagi Pak Kabid, pertanian, peternakan, dan perikanan. Begitu. Ya. Alhamdulillah, semua yang ada disebutkan tadi kita sudah menyajikan secara teatrikal. Itu adalah untaian-untaian yang sangat luar biasa dari anak-anak kita semua. Akhirnya, kalau sekiranya nanti dalam